الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، InsyaAllah pada pagi yang berkat ini, pagi Jumaat, kita akan menyambung perbincangan hadis 40, hadis yang ke-17 pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan keluasan ihsan. Hadis yang ke-17 dari susunan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan daripada Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. diulangi sekali lagi. An Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Taala mewajibkan ihsan ini dengan cara yang baik terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seseorang itu dengan cara menajamkan pisaunya, dan hendaklah dia memerhatkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim dalam kitab Buruan, bab perintah supaya ihsan ketika menyembelih dan membunuh, serta perintah menajamkan pisau. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini penting untuk kita bicarakan. Dan sebagaimana penting itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah meletakkan hadis yang ringkas ini dalam susunan himpunan hadis 40. Hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ihsan. Ia mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam ini dilaksanakan dengan penuh teliti. Kerana ihsan lahir ketika melakukan sesuatu perbuatan dan pelaksanaannya mestilah selari dengan tuntutan syarak. Perbuatan pula mempunyai kaitan yang sama, sama ada dengan kehidupan manusia dan polisi-polisinya terhadap keluarga, terhadap saudara mara, terhadap orang lain, terhadap masyarakat, dan juga mempunyai kaitan dengan tempat rujukannya, iaitu iman. Iman yang merupakan amalan hati, dan Islam. Islam merupakan amalan anggota. Jadi barang siapa yang melakukan ihsan dalam kehidupan dan tempat rujukannya, maka dia akan mendapat keuntungan. Keuntungan yang besar, fawzul azim, dan dia akan termasuk dalam golongan orang yang bahagia. Orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkataan yang perlu kita huraikan di sini. Yang pertamanya perkataan kataba. Inna Allah kataba al-ihsan. Kataba bermaksud mewajibkan. Mewajibkan secara bertulis. Allah Ta'ala meminta dan Allah Ta'ala mewajibkan. Al-ihsan. Kataba al-ihsan. Ihsan ini membawa maksud sesuatu yang dianggap baik oleh syarak dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ihsan itu sesuatu yang berkualiti dan dilakukan dengan cara yang paling berkualiti. Kemudian perkataan syafrah. Syafrah ini bermaksud pisau ataupun alat untuk menyembelih,
Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, waliyuhiddu waliyuhidda ahadukum syafratahu, menajamkan alat sembelih ataupun pisau. Saudara dan saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, antara kandungan hadis ini ialah wajib kita melaksanakan ihsan. Hadis ini menegaskan bahawa ihsan adalah suatu kewajipan, iaitu melakukan sesuatu amal yang dibenarkan oleh syarak dengan penuh teliti, dengan sepenuh sempurna, dengan penuh kualiti. Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran, biasanya kita dengar dari mimbar masjid pada hari Jumaat, cuma mungkin musim sekarang ni kita jarang dengar khutbah lah kan. Apakah khatib akan kata di akhir khutbah yang kedua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kan? Ambil potongan sikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh berlaku adil dan ihsan. Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu sekalian, iaitu berbuatlah amalan itu, perbuatan itu, pekerjaan itu dengan kualiti. Sebenarnya Allah Ta'ala suka orang yang berkualiti, orang yang berbuat baik. Jadi ihsan sangat dituntut, terutama di saat kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita meninggalkan larangan Allah, perkara yang haram, dan juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan makhluk-makhluk Allah. Ihsan ini wajib dilaksanakan dalam perkara-perkara yang baik, iaitu dengan kita melaksanakan perkara-perkara baik ini semampu mungkin, sebaik mungkin, menjaga adab-adab, menjaga rukun, menjaga syarat agar amalan itu sah dan sempurna. Bila dilaksanakan sedemikian, amalan akan diterima dan akan menghasilkan pahala. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan tentang ihsan ketika kita membunuh. Apakah maksud ihsan ketika kita membunuh? Iaitu dengan kita memperelokkan cara kita membunuh. Bagaimana? Dengan menggunakan alat yang tajam. Dan proses itu akan menghilangkan nyawa ataupun membunuh yang dilakukan kepada orang yang dibolehkan untuk dibunuh, sebagai contoh, tidak menyiksa mereka, dapat disegerakan dan dimudahkan. Seperti contoh, seperti pembunuhan yang dilakukan dalam ketika berjihad, sebagai contoh, jihad yang disyariatkan. Begitu juga contohnya ketika kita melaksanakan hukuman qisas, membalas balik kejahatan yang dibuat oleh seseorang itu, tapi dengan cara yang baik. Dan begitu juga dengan ketika kita melaksanakan hukum-hukum hudud. Okey, sebagai contoh, saya huraikan sedikit mengenai membunuh musuh ketika berada di medan jihad. Cara yang paling mudah untuk membunuh orang kafir ialah dengan memenggang lehernya dengan pedang. Ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Bila kamu bertemu, berjuang, bertempur dengan orang-orang kafir dalam peperangan jihad, maka penggallah lehernya. Dan itu untuk mempercepatkan kematiannya, tidak menyeksanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mengelar. Mengkelar, apa maksud mengkelar? Memotong-motong bahagian tubuh, menghiris-hiris bahagian tubuh sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Sebab disebut dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memotong-motong tubuh. Begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud, hadis daripada Imran bin Husain dan Samarah bin Junduk yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW melarang mengkelar ataupun memotong-motong anggota tubuh. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, umat Islam dibolehkan untuk menggunakan senjata, senapang, senjata api, meriam yang walaupun boleh menghancurkan kerana dasar persamaan, iaitu menggunakan senjata sebagaimana yang digunakan oleh musuh. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Sesiapa yang melakukan pencurbahan terhadap kamu, maka balaslah pencurbahan itu, penganiayaan itu, kezaliman itu seimbang dengan pencurbahan yang dilakukan kepada kamu. Walau bagaimanapun, mereka tidak diharuskan. Tidak diharuskan sama sekali menjadikan penyiksaan dalam peperangan sebagai matlamat dan tujuan mereka. Tak boleh kita berperang itu. Kenapa nak meruntuhkan sebuah negara, nak menyiksa rakyat-rakyatnya? Tak boleh. Ada sebahagian negara-negara kafir, mereka memerintahkan bala benteranya ketika dalam perang ni supaya jangan bunuh musuh, tapi memadai dengan mencacatkan mereka. Kerana dengan cacat itu akan menjadi bebanan kepada negara lawan. Tak mutlak bunuh, tapi dia potong tangan, potong kaki, potong lidah. Ini dia biarkan. Biarkan dalam kesakitan, biarkan dalam kecacatan. Sebenarnya kecacatan itu akan menjadi beban kepada negara untuk merawat dan untuk menjaga. Ini merupakan perang ekonomi. Perang ekonomi dan perang jiwa. Di samping itu juga ia merupakan perang pertumpahan darah dan kerosakan dan kehancuran. Jadi Islam menolak taktik-taktik kotor seperti ini. Ia tetap, Islam tetap menjadikan ihsan sebagai titik permulaan kepada sesuatu perkara, lebih-lebih lagi kepada manusia. Ihsan kepada manusia. Sebab ada satu ketika nanti memang tidak dapat tidak peperangan akan berlaku. Itu tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. Tetapi cara kita nak menangani dan cara kita nak menghadapi peperangan ini, jangan kita membuat penyeksaan. Sama ada kepada yang menang ataupun yang kalah. Orang menang tidak menyeksa yang kalah. Kalau kalah, tidak dibunuh, bunuh dengan cara yang terhormat, dengan cara yang tidak menyeksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai orang yang dibunuh kerana kisas. Kita tahu orang yang jahat akan dibalas. Orang yang membunuh akan dibunuh. Itu adalah hukuman yang adil. Kan? Orang yang memotong tangan orang, anggota badan ataupun mencederakan orang akan dicederakan. Tetapi Islam mengajar bagaimana cara untuk membalas balik itu. Ini dalam hukum. Sebagai contoh hukum kisas. Okey, perlahan sangat suaranya Ustaz. Nanti saya besarkan suara. Okey, okay, baik. Terima kasih kepada Abu Azfar. Okey, sebagai contoh mengenai orang yang dibunuh kerana kisas. Mengelar badan mereka tidak boleh diharuskan. Tidak diizinkan. Tetapi hendaklah dibunuh dengan pedang. Kenapa? Supaya cepat hilangnya nyawa. Ini yang disarankan oleh mazhab Imam Malik dan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Iaitu jika orang yang membunuh dengan sengaja akan dikisas dengan mengkelarkan mangsa, okey, maka dia dibunuh sebagaimana cara dia membunuh. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pada satu hari ketika seorang hamba perempuan yang memakai pakaian keluar di Madinah, lalu ada seorang lelaki Yahudi. Dia melempar perempuan tadi dengan batu. Kemudian dia dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, nazak sakaratul maut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adakah si pelayan itu telah membunuh kamu?" Lalu dia mengelingkan kepala. Dan Rasulullah bertanya untuk kali yang kedua, mengelingkan kepala. Untuk kali yang ketiga, "Adakah si pelayan itu membunuh kamu?" Dia menganggukkan kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Yahudi tadi, lalu dipukul kepalanya dua kali. Dipukul dengan dua batu. Dipukul dari dua arah. Jadi cara Yahudi itu menyeksa wanita tadi, maka cara yang sama juga diseksa kepadanya. Begitu juga hukuman mengenai hukuman bunuh kepada kekufuran, kepada murtad. Menurut sebahagian para ulama, dia juga tidak boleh dikelar sama ada dia kafir asli ataupun dia murtad. Okey, baik. Muslimin muslimat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Ada satu lagi larangan
membunuh ini dengan cara membakar menggunakan api. Ini cara yang sangat sadis, yang sangat menyakitkan. Kerana kenapa? Kerana melambatkan kematian, menyakitkan. Sebab dalam sebuah hadis lah sabit, hadis sahih, sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW awalnya membenarkan, membolehkan membakar, tetapi kemudian Nabi SAW melarang membakar. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa larangan membakar adalah lebih tegas dan wajib dipatuhi. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jal. La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jal." Jangan kamu menyiksa dengan menggunakan siksaan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak seksa, Allah Ta'ala guna apa? Guna api neraka, kan? Guna api. Jadi janganlah kita menggunakan perkara yang sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahawa ajaran Nabi SAW telah mendahului perjanjian melarang penggunaan bom atom nuklear yang membakar. Ini yang telah disepakati oleh dunia. Walaupun ada negara-negara besar di dunia ini yang kuat, yang berpengaruh, mereka tidak mematuhi larangan-larangan itu. Jadi perjanjian itu hanyalah larangan di atas kertas sahaja. Larangan membakar, membunuh dengan cara dibakar ini, dalam Islam dia meliputi semua, semua makhluk yang bernyawa. Termasuklah binatang, binatang serangga yang melata. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Mas'ud, baginda Nabi SAW bersabda, "Kami bersama Nabi SAW melewati sarang semut yang telah dibakar." Maka Rasulullah SAW marah. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak patut bagi seseorang manusia mengazab makhluk dengan azab Allah." La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Tidak patut bagi seorang manusia mengazab dengan azab Allah. Oleh kerana itu, sebahagian besar para ulama membenci ataupun memakruhkan hukum, memakruhkan perbuatan orang yang membakar. Walaupun membakar binatang yang melata, nampak semut, kita pun bakar semut. Marah pada semut, kan? Kita pun ambil api, ambil ataupun siram dengan air panas, kan? Pun tak boleh. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, membakar kalajengking, walaupun kalajengking itu bahaya dan wajib dibunuh kalau kita jumpa, membakar kalajengking juga adalah termasuk dengan cara kita mengelar, cara membunuh dengan cara yang kejam. Begitu juga Ummu Darda melarang membakar kutu busuk dengan api. Kutu ni apa? Kutu benda, kutu ni benda tak kecil, kan, kecil sangat, dan sangat gatal, kan? Sangat, kalau dia kita terkena ni sangat gatal pun dilarang kita mengazab dia dengan api. Begitulah juga binatang-binatang lain, ikan pun dilarang membakar ikan hidup-hidup, bagi dia mati dulu. Begitu juga melarang membakar belalang hidup-hidup, walaupun belalang boleh dimakan. Jadi jangan kita mengazab binatang ataupun apatah lagi manusia dengan cara bi'adzabillah, la tu'adzibu bi'adzabillah. Kemudian antara pengajaran daripada hadis ini juga ialah larangan kita mengurung dan menyiksa binatang. Mengurung binatang, bagaimana? Kita tangkap binatang, kita kurung binatang, kemudian kita pukulnya dengan dihempas-hempas, kita masuk dalam guni, kita hempas-hempas sampai mati. Ataupun kita panah dia, ataupun kita buatlah macam mana pun tak bagi makan ke sehingga dia mati. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW ada riwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW melarang mengurung dan menyiksa binatang. Biarkan dia tak kuluna min khasyasyid. Biarlah dia bebas mencari makan sendiri. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar bahawa satu hari ketika Nabi SAW berjalan, baginda melihat satu kaum menggantung ayam. Lalu dia melemparkan ayam itu.
minta maaf, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia melihat dan dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan mengazab binatang. Begitu juga larangan kita menjadikan sesuatu binatang ataupun makhluk yang bernyawa sebagai sasaran panah. Buat sasaran panah, buat apa ni, buat sasaran untuk dipanah ataupun dipukul ataupun disepak dan sebagainya. Panggil apa? Boxing box. Guni boxing kan. Kenapa? Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memanah binatang lalu dimakan. Tetapi caranya bukan dengan cara memanah begitu. Caranya dengan cara disembelih, kemudian bila dah mati, kalau nak panah pun panahlah. Tapi buat apa dah, dah mati kan. Tapi tidak boleh mengazab binatang yang masih bernyawa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perakhiran daripada kefahaman hadis ini, walaupun banyak lagi kefahaman yang dapat kita ambil, tapi antara rumusannya ialah ihsan dalam menyembelih binatang. Kerana dalam Islam ini terdapat adab-adab yang mesti dijaga oleh setiap Muslim ketika kita menyembelih. Adab-adab itu keseluruhannya adalah manifestasi secara praktikal ihsan dan lemah lembut. Di antara adabnya ialah, yang pertamanya yang kita menajamkan alat sembelihan sehingga penyembelihan yang dilakukan itu akan menyenangkan binatang itu mati, mempercepatkan kematiannya. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan agar menajamkan parang, wal yuhidda syufratahu, menajamkan parang dan juga menyembunyikan parang daripada pandangan binatang yang hendak disembelih. Sebab binatang pun ada perasaan. Ketakutan itu ada. Kalau dia tengok parang, mesti dia kata habislah, streslah dia. Kenapa? Kerana tidak lama lagi dia akan disembelih. Lalu adab yang Nabi SAW ajar kepada umat ini dalam bentuk ihsan ini ialah tajamkan parang tapi jangan ditayang-tayang di hadapan binatang. Kerana Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu hendak menyembelih, selesaikanlah dengan segera. Dan di antara adab-adab lain ialah dengan cara berlemah lembut. Berlemah lembut dengan binatang. Jangan dipukul. Jangan dipukul-pukul binatang itu. Ketika hendak dibawa ke tempat sembelihan itu, diiring dengan cara yang lembut. Sebab Nabi SAW pernah melewati, telah lalu, ada seorang lelaki sedang mengheret kambing dengan tarik telinga. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, lepaskanlah telinganya itu dan heretlah dia dengan di bahagian leher. Jangan tarik telinga. Heret di bahagian leher. Ada tali kan? Dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW bersabda, hendaklah binatang sembelihan itu diheret dengan lembut. Disembunyikan parangnya dan jangan diperlihatkan kecuali ketika hendak disembelih. Jadi memanglah adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam menyembelih binatang itu sangat-sangat lembut dan sangat-sangat berperi kemanusiaan. Jangan ditayang-tayang pisau. Ni orang nak bunuh, tunjuk pisau, takut binatang, stres binatang itu. Sebab itulah mereka itu kadang-kadang, binatang-binatang itu kadang-kadang lari, kadang-kadang menggelepar, meronta-ronta. Begitu juga antara ihsan dalam kita menyembelih binatang ialah dengan memotong urat darah yang ada pada leher. Dalam Sunan Abu Daud, daripada Ibn Abbas dan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW bersabda bahawa Nabi SAW melarang daripada menyembelih binatang dengan cara syaitan. Macam mana cara syaitan? Memotong kulitnya tanpa memutuskan urat darah di leher. Begitu juga disunatkan ketika kita menyembelih agar sembelihan itu tidak dilakukan di hadapan binatang-binatang lain. Ini
kumpul dalam satu kandang, kemudian tengah-tengah kandang itu dia bersembelih, menakutkan binatang-binatang lain. Mereka akan meronta-ronta lah, ketakutan. Begitu juga menghadapkan kepada kiblat, menyebut nama Allah ketika menyembelih dan membiarkan binatang itu betul-betul mati, barulah dimasukkan air panas ke, ataupun kalau ikat, kalau ayam lah, ataupun diselat kulitnya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang terakhir ialah antara ihsan kita ketika menyembelih ialah kita tidak membebaninya lebih daripada kemampuannya. Bagi contoh, kita naik atas dia, tidak menunggangnya. Kita jangan menaik, jangan menunggangnya. Dan ketika tidak menunggangnya ketika berhenti, ketika dia tak berjalan. Dia berjalan tak apalah, kalau kita berhenti, jangan, ketika dia berehat, jangan kita naik di atas binatang yang tak disembelih itu, kecuali saat diperlukan. Dan jangan kita mengambil susunya, kecuali jika tidak memudaratkan anaknya lah. Tidak mengambil susunya kecuali jika tidak memudaratkan anaknya. Okay, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itulah di antara pengajaran daripada hadis. Di antara perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi, hadis ini juga merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam, kerana dia merupakan satu seruan kemuliaan, seruan peri kemanusiaan, seruan rahmah, seruan rahmatan lil alamin daripada Nabi SAW, supaya berihsan dalam setiap amalan kita. Mercy to everyone. Ada perasaan kasih sayang kepada makhluk, sama ada manusia atau juga binatang-binatang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Mudah-mudahan hadis ini, hadis yang ke-17 daripada himpunan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, memberikan kita sedikit kefahaman ataupun menambah sedikit pengetahuan ataupun mengulang kaji ilmu pengetahuan yang kita sedia ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua. Berhenti setakat itu dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullah azam li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.